Ini alhamdulillah dua-duanya hadir, dua-duanya beri kesambutan. Dibatasi 15-15 saya kok sampai 2 jam semua. Oleh wilayah memberikan kami perintah untuk tidak memberikan persyaratan yang berat-berat cukup ijazah mulai dari ijazah SD sampai ijazah terakhir fotokopinya dan biodatanya. Kita berharap bahwa dengan jalur partai ini bisa menjadi salah satu media untuk mendukung kami mencapai cita-cita itu. Semua persyaratan insya Allah akan kami penuhi, ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa segala bentuk administrasinya ada di sini yang menentukan nanti di DPP. Itu pun juga insya Allah kami akan bersabar dan menunggu dan berdoa. Semoga mudah-mudahan dari beberapa kandidat itu kami juga berharap.